Yo, kali ini gue bakal mencari 4 mitos atau urban legend yang biasa kita lihat seperti Herobrine, Entity, dan Null yang biasa kalian sering sebut-sebut itu. Dan ya, kali ini kita bakal mencari mereka di Minecraft MCPE. Jadi ya, langsung aja kita cari mereka di mana, guys. Let's go. Oke, di yang pertama, di sini kita bakalan mencari yang namanya Herobrine yang pasti kalian udah tau lah ya, Herobrine tuh kayak gimana rupanya. Dan ya, dia tuh spawnnya tuh di Mesir kalau salah. Ini kayak mesin-mesin Mesir-Mesir gini ya, village ya. Tapi ini abandoned village sih. Di mana dia spawn cuy? Dan sini ya kita bakal cari dulu lah ya. Dan ya kita bakal coba langsung aja. Bentar, ini dia tuh kalau salah spawn di sini. Yo yo, ini jadi. Ya, akhirnya kita bisa ketemu Herobrine. Wait a minute. Wait. Ini Robin-nya anjir, kenapa namanya Boss Herobrine itu? Tadi mana guys Robin-nya guys ya? Enggak kelihatan anjir. Wah anjir, word gue nge-lag cok. Ada dia. Aduh. Waduh. Yo, what the heck, bro? Herobrine-nya oh shit, tadi ini ya. Woi. Bajikur cok, goblok ini ngerusuh dunia ini. Oke guys ya, sudah ngelag lagi. Oke, nice. Anjir ada zombie cok. Wah please lah, bahaya cok ini Robin. Nih guys, kalian bisa lihat guys Robin, ini dia Robin guys ya. Aduh hilang lagi si geblek. Ah ini dia, woi. Halo bang, woi. Anjir dia juga nih Robin guys ya. Boss Herobrine ini, kenapa namanya Boss Herobrine? Apakah dia boss terakhir di Minecraft ini guys? Lu gak usah ngilang-ngilang juga kampret. Jadi untungnya kita di craft ya. Kalau gue di survival ini udah hilang langsung ya. Udah hilang ya. Bentar ini, waduh ini beliau nggak bisa gitu guys. Dia jadi buka Herobrine kayak gitu guys, seru dingin lagi kayak itu. Oke dia seperti ini cuy. Waduh. Ini bisa kita pukul nggak guys ya? Oh shit, dia ngumun TNT lagi goblok. Jadi dia tuh bisa ngesumon TNT seperti biasa guys ya. Yap seperti itu kayak dia ngebunuh semua mob yang ada di hadapan dia. Kayaknya sih ya, atau dia ngebunuh random dong ya. Kita pukul coba guys ya. Kita bisa pukul dia nggak sih? Ada berdarahnya soalnya. Oke. Aduh kan ngilang lagi loh. Sumpah ini Herobrine-nya ngeselin juga ini. Bahaya sih. Waduh. Kok bahaya ini, waduh. Kok mana sih beliau, guys? Ini dia. Sampai dibikin bolong gila. Tuh kan dia nge-spawn lagi. Waduh, ini beliau ini ada masalah apa lu? Woi. Herobrine kamu ini. Kita pukul. Oh bisa dipukul, guys. Oh bisa, cuman darahnya ngurang ya dikit sih. Waduh, tuh guys. Dia nge-spawn TNT enggak jelas gitu ya. Oke, Herobrine. Oke, jadi ini dia untuk Herobrine ya. Ya rada bahaya sih. Ya mending ya begitulah cuy ya. Oke, di selanjutnya di sini kita bakal mencari entity 303. Oke, jadi dia ini katanya nge-spawn di Nether dan di Fortress ya kalau nggak salah ya, di Fortress. Oke. Dan ya kita bakal cari dia di mana cuy. Kan gue gak tahu sih. Ini Fortress juga luas banget anjir. Sepertinya ya kita cari-cari dulu cuy. Oke, ini dia coy. Akhirnya ketemu cok. Oh, anjir. Tadi gue dengar suara ledakan tadi ya. Apakah dia juga bisa ngeluarin TNT cuy? What the fuck, dia hilang lagi cuy. Anjir dia ngebunuh Blaze dong. Oke, dia nyerang mob-mob juga guys ya, dan dia bisa menghilang juga kayak Robin dan bisa dihit sih harusnya. Mana si Entitit ini ya? Si Entitit ya. Wah anjir kalian bisa guys. Menghilangnya lebih cepat dari Robin kali ya. Dia bisa apa sih guys? Halo? Oke. Jadi dia tuh enggak nge-summon TNT sih kayak. Tadi nge-summon, tadi ngeledak-ledak tuh apa ya? Kita bakal coba tes pakai villager gak sih? Kita coba gak sih guys? You what the heck bro. Tuh anjir dia cepet banget anjir. Cepet kali ini beliau. Tuh. You. Gila ini entity 303 ini. Entity ini rada ngeri juga ya. Tuh cepet kali guys. Tuh. Dan kalian lihat guys, bayangan mereka tuh gede kali loh. Nggak kayak player pada umumnya kan?
Tuh bayangan mereka tuh kayak gede-gede kelinjir. Tuh. Nggak kayak mob, kayak villager kan tuh bayangannya kecil tuh. Ini bayangannya gede kali anjir. Ayo bro. Tapi dia nggak bisa, tapi dia bisa dibunuh sih di sini guys ya. Tuh ada bar darah tuh ya. Oke. Wah, gila sih ini ngeri parah guys. Berbahaya sih guys ini. Tuh cepat kali guys tuh. Apa sih kekuatan dia? Tapi dia nggak ngancurin enggak ya? Si entity ini ya. Jadi dia tempatnya di sini kalau salah. Oke, kali ini gue bakal mencari entity ya. Ini urban legend yang ketiga guys ya. Dan ya dia itu bisa di hutan-hutan juga dan bisa muncul di gua-gua juga kayak gini nih, kayak yang gelap-gelap gini nih ya. Nih kita bakal coba cari di sini nih. Kayak dia ada di sini nih. Gue curiga sih gitu sih anjir. Oke, kita cari-cari dulu ya. Oke, kita anjir. Yo, ini udah mulai ada keanehan ini ya. Enggak tahu lah ini kenapa ya. Rumputnya melayang sendiri nih anjir. What the fuck, bro? Shit, what's this, bro? What? Yo, kenapa bisa ada redstone torch, cuy? What? Waduh, ini telusuri ini, waduh. Oke, jadi ini udah ada darah nulnya. Ini dia guys, ini dia nulnya. What? Yo, ini terlalu gelap cuy. Oke, kenapa nulnya ada dua sekarang? What the heck, bro? Oh, ini cloningnya nggak sih? Dan kenapa nulnya ada mulut gitu? Setahu gue mata doang kelihatan cuy. Ini kenapa ada mulut? Mana ini cloning kayaknya. Ini asli nih. Nah, ini yang asli nih ya. Lah ada lagi, cuk. Kiblik. Tipu daya ini. Oni yang asli nih. Ah, bener kan? Nah. Ini asli nih. Oke. Okay. Bayangannya lebih gede enggak sih? Yang asli enggak tahu juga. Anjir, kemana lagi si Kiblik hilang, cuk? Dan dia enggak gini kayak enggak ada ngerusuh gitu ya. Oke, okay, ini nulnya. Rada creepy sih anjing. Yo, the heck, bro. Bukan ini yang bukan asli sih. Ya hilang guys nulnya guys, goblok. Ya elah hilang anjir. Ya elah. Mana sih guys nulnya? Ini bayangannya nih, tuh bayangannya mukulnya biasa-biasa doang. Mana nul yang asli ya? Hilang tuh malah tuh bocah goblok. Oke, kali ini kita bakal mencari urban legend yang terakhir yaitu entity 404, oke. Dan ya kita bakal coba cari dia, setau gue sih ya. Muncul di kayak gini, utar-utar kayak gini nih ya. Utar-utar yang pohon-pohon panjang kayak gini nih. Kita cari dulu guys ya, tempat-tempatnya ya agak susah sih, tapi bakal banyak kok muncul kok. Nah guys, ini dia guys. Nah, jadi ini dia untuk entity 404 nya malah dihilang lagi. Oke, dia juga ngerusuh guys ya. TNT gitu mah dia. Apa ini? Oh, gue kira redstone torch lagi cuy. Lah kemana sekarang cuy? What the heck bro? Bukan dia yang spawn lagi. Oh, ini dia nih. Nih. Jadi muka itu dia kayak gini guys ya. Aneh sih. Ya, dia bisa ngerusuh kayak Robin juga, cuman lebih ngeri Robin sih. Dan ini biasa-biasa aja sih. Tapi ya kartos loh. What the heck bro, gak ada damage anjir. Shit, hilang lagi. Oke. Nah guys ya, kalau survival sih bahaya sih. Intinya semuanya kalau mereka tuh, kalau misalnya mereka itu bertemu guys ya, dari Hero Brand, Entity nul lagi entity satu ini guys ya, udah guys bakal rusuh banget anjir tuh. Jadi ya untuk entity 404 ya, menurut mereka gimana nih entity 404 ini gimana ya, kurang terkenal juga sih, lebih terkenal Hero Brand, nul dan entity ya. Tapi dia ini sebenarnya siapa sih dari kisahnya? Namanya entity ya, hampir sama lah kayak entity 303, cuman dia ini 404 ya.
dan dia nggak terlalu cepat juga, kayak nggak kayak NTT lah ya. Spawn villager di sini cuy. Gila guys, musuh montenti ya. Ini ayo sini, ayo 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 lo, anjir cepet juga. Wih gila oke ngurusu. Wih anjir, tadi dia yang summon tendi kalau salah ya. Ada animasi cuy, ngeri kali. Wih serem cuy. Gue asli pengen lihat nul sih, gimana nulnya. Cuman nulnya hilang cuy, susah sih nyari nulnya. Dia yang summon tendi langsung, wah anjir malah nge-spam tendi yang goblok ya. Ya jadi seperti inilah ya. Aduh malah goblok sih beliau nih. Udahlah, itu dia untuk 4 mitos atau urban legend yang ada di Minecraft ini, yang sering dibicarakan ya. Dan gue gak tau keberadaan asli atau enggak. Jadi karena ini tuh pake addon, kalian bisa download addonnya di deskripsi. Oke ya, jadi ya sekian untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa menghibur buat kalian. Ya walaupun gak ada lawak-lawakannya sih ya. Jadi ya bisa kalian coba di HP kalian, di Minecraft kalian. Dan ya silakan kalian cari 4 urban legend ini. Oke. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya guys ya. Bye bye.